Sikidor. Ini guys, buat video sendiri, pegang HP-nya sendiri, cara merubah kompor dari penggunaan gas tabung ke kompor gas alam tanpa pipa. Kita gunakan selang seperti ini saja. Ini di rumah makan guys. Yang penting kita gunakan standar nasional SNI ya. Ini kita siapkan bor mata gerinda ukuran 2 inci. Jangan lupa di ujungnya ini ditajamin seperti tombak menombak cinta. Dan ini seperti biasa kita buka. Terkadang ada menggunakan kunci 8, kunci 9, sampai kunci 10. Ada juga lebih kecil dari kunci 7. Yang lebih afdol kita pakai kunci Inggris yang kecil. Guys, tolong guys, pegang ini guys. Ini kita mau memberikan cara teori mengebornya. Ini seperti horizontal ya, horizontal bukan vertikal atau kiri kanan. Ya, lurus. Jangan lupa pakai pegangan tang. Tang ini fungsinya untuk memegang. Nah, seperti ini biar nggak lari-lari seperti kuda lumping. Jangan lupa guys, baca bismillahirrahmanirrahim bagian Islam. Okay guys, sudah tembus seperti ini ya, sudah. Lubangnya ini harus besar. Kalau lubang standar bawaan pabrik itu nggak akan keluar karena pressure gas alam itu lebih besar. Untuk pemasangan atau menginstalnya itu gunakan step. Kalau tidak ada step, lem ibon. Ini kita cuma berbagi ya guys. Kita keliling-kelilingi. Biar tidak ada kebocoran. Ini kita memasang gas di rumah makan, salah satu rumah makan Kota Jambi guys, yang masakannya enak, rumah makan Padang. Pakai yang secukupnya aja ya kira-kira ya guys. Tolong kamera boleh mendekat. Dia ini ada yang bermacam-macam, ada yang per di bawah, ada yang tidak ada per. Nah, jadi kalau ada yang per kita tekan sedikit, boleh didekatkan lagi biar kelihatan pernya kamera. Asik-asik jos. Ini pernya jut-jut seperti sok motor baru. Ini jangan lupa ya guys, jangan terbalik seperti ini, salah. Kita pakai seperti ini. Ya, gimana posisinya nanti seperti ini. Cakep bo. Ini fungsinya menekan. Ini namanya untuk penyetelan api. Tidak bagus. Maaf ya guys. Ditekan, dibantu.
Kucing Inggris yang mini aja, guys. Untuk kembali normal lagi untuk menggunakan tabung gas 3 kilo, diharap membeli spare part. Spare part yang paling mudah, jujur saja saya kasih tahu triknya, beli kompor gas second di tukang robek atau tukang burukan. Ya. Di sana lebih murah, kita bongkar obrak-abrik saja. Ini trik berbagi ilmu. Bukan sok pinter bos. Yang pinter kita share di sini. Nah, ini kalau terbalik ya, goyang kalau terbalik. Coba kalau tidak terbalik, tidak akan goyang. Nah, kenapa saya buat video salah? Saya salahkan biar tahu. Oke, belum, tidak bagus ini. Nah, kameramen kami ini abal-abalan, termasuk servis kompor gasnya juga abal-abalan. Ya, kita pasang kembali. Nah, demi teman-teman, saya berbagi ilmu. Ini digulung-gulung, digulung-gulung, digulung-gulung. Cakep. Ini kita memasang pemasangan yang benar. Tadi salah ya guys. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Itu ilmu bodoh yang salah itu dicontoh. Namun untuk memberi pelajaran kepada guys-guys yang belum bisa, itu wajib digunakan agar tidak terjadi kesalahan apabila praktek sendiri ya guys. Guys. Kompor lagi masak belum ayun. Memegang ini bang.